Setelah melalui proses penyaringan, air ini aman untuk kita minum. Tak perlu takut kehausan saat berada di taman ini, karena di beberapa titik tempat tersedia keran air minum yang dapat digunakan secara gratis. Kita cukup membawa botol kosong dan bisa mengisi air minum di sini. Jika tidak membawa botol, kita bisa langsung meminum air melalui keran dengan menekan tombol yang ada di keran dan silakan minum sepuasnya. Taman ini merupakan pusat rekreasi turis maupun masyarakat lokal Malaysia, dilengkapi dengan air mancur yang ada di tengah-tengah taman. Sky Bridge menjadi daya tarik wisatawan untuk melihat pemandangan di sekitarnya dari ketinggian menara. Untuk masuk ke Sky Bridge dan Observation Deck di Petronas Towers, kita perlu membeli tiket masuk. Jembatan ini buka pada hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Loketnya berada di Concourse Floor atau Underground yang bisa diakses lewat kedua menara. Sejak pagi, loket ini sudah dipenuhi orang yang ingin naik. Jika ingin naik ke menara pada sore atau malam hari, sebaiknya membeli tiket pagi hari agar tidak kehabisan. Taman yang terjaga kebersihannya ini juga dilengkapi dengan jogging track. Tak heran jika kita banyak melihat orang-orang jogging di taman ini. Petronas Twin Towers adalah dua menara kembar yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua menara ini merupakan salah satu landmark yang menjadi kebanggaan negara Malaysia. Tak heran jika banyak turis yang datang ke tempat ini berfoto dengan latar menara Petronas.